Mako Polsek Kintamani Polres Bangli. Pelaksanaan PJ pagi oleh anggota Babin dan anggota Polsek Kintamani. PJ pagi ini dilaksanakan guna mengurangi atau meniadakan potensi gangguan di wilayah hukum Polsek Kintamani. Kegiatan PJ pagi ini dilaksanakan di depan sekolah-sekolah, di pasar, dan juga di simpang 3 dan simpang 4, guna memberikan pelayanan kepada warga masyarakat. Pelaksanaan apel pagi oleh anggota Polsek Kintamani di Mako Polsek Kintamani. Anggota Polsek Kintamani dan Babin Kamtibmas melaksanakan pengaturan maling dan pengamanan jalur kunjungan Ibu Kasat TNI ke wilayah Kintamani Bangui. Pengecekan jalur yang akan dilewati Ibu Kasat TNI beserta rombongan oleh anggota Polsek Kintamani. Pengecekan jalur ini dilaksanakan guna memperlancar pergerakan arus lalin karena di wilayah Kintamani ada kegiatan revitalisasi objek wisata dan juga pembongkaran trotoar. Anggota Polsek Kintamani beserta Babin Kamtibmas melaksanakan pengamanan jalur di masing-masing pos yang sudah diploting, antisipasi kunjungan Ibu Kasat TNI ke wilayah Kintamani. Ibu Kasat TNI beserta rombongan melewati jalur simpang 3 penelokan dan pengamanan jalur dilakukan oleh anggota Polsek bersama Babin Kamtibmas. Ibu Kasat TNI beserta rombongan tiba di objek wisata Pepper Hills yang berada di wilayah Kintamani dan anggota Polsek Kintamani melaksanakan pengamanan jalur dan pengaturan lalin. Kegiatan anggota Babin Kamtibmas Polsek Kintamani melaksanakan sambang ke masing-masing desa binaan, bertemu dengan warga, dan sampaikan pesan Kamtibmas untuk bersama-sama memelihara situasi keamanan. Pengamanan kegiatan upacara piodalan di Pura Dalem Balingkang oleh anggota Polsek Kintamani dan anggota Babin Kamtibmas. Anggota Polsek Kintamani bersama Babin Kamtibmas melaksanakan pengaturan lalin di depan sekolah-sekolah guna antisipasi bubaran anak sekolah agar tidak terjadi kemacetan di jalan raya.
delegasi G20 yang melewati wilayah hukum Polsek Kintamani. Kegiatan pengamanan jalur di daerah Jalan Raya Cilali Kintamani karena terjadinya OC atau out of control, mobil truk yang jatuh ke jurang sedalam 30 meter. Kejadian ini terjadi karena kelalaian dari supir truk itu sendiri, karena pada saat mengemudikan kendaraan supir dalam keadaan ngantuk dan untungnya sopir dalam keadaan selamat. Pelaksanaan evakuasi mobil truk yang jatuh ke jurang dengan menggunakan mobil darat dan kegiatan ini terlaksana sampai pukul 09.00. Malam, truk yang terjatuh ke jurang berhasil diangkat dan dinaikkan ke jalan raya. Dan ini marah 1, 2, 3. Sambang dilakukan oleh Babin Kamtibmas ke Desa Serai koordinasi kegiatan piudalan yang terlaksana. Pelaksanaan apel malam oleh anggota Polsek Kintamani dan persiapan patroli malam dan pengamanan bola voli. Patroli malam ke objek vital serta pertokoan dan tempat keramaian antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dan berkoordinasi untuk bersama-sama pelihara keamanan. Giat pengamanan pertandingan bola voli di Desa Sukawana dan koordinasi bersama panitia dan pecalang serta linmas agar bersama pelihara keamanan. Demikianlah video kali ini, mohon dukungan dengan cara like, share, komen dan subscribe-nya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya, terima kasih.